Ni ke depan Badawi eh. Kita berpindah randah terus tempat ke tempat untuk sebab perlindungan dan juga makanan. Jadi pengalaman bersama orang Badawi di tengah padang pasir menjadikan kita dapat memahami bagaimana sukarnya kehidupan dibandingkan kita. Bagi mereka, kita punya kehidupan tak suka. Ada tol lah, ada bayar bil lah. Bagi orang, halas. Hur tul hur semuanya adalah bebas bagi dia tu. Okey. Okey, akhirnya kita jumpa tempat untuk kita tidur dan berehat pada malam ini, iaitu gua di Petra ini. Jadi, kita dapat tengok macam orang dulu. Tidur dan gua dah kena sejuk dan sebagainya. Kita berasa pada hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kunyakan kepada kita untuk kita lebih lagi dikunyakan iman Allah Subhanahu Wa Ta'ala.